Oke, wahai WhatsApp gengs, balik lagi sama gua ya gengs ya. Pada video kali ini gua mau kasih tutorial cara mengatasi gagal mengaitkan akun Facebook di game OBB ini ya gengs ya. Oke, jangan kemana-mana. Look at you, you only come around when the bottle's out. You only come around when the model's out. Where your eyes be at when we be at the house. All this money make people act different. Di dalam gamenya guys ya, dan permasalahannya seperti ini. Dan dari data ini gua udah coba gagal ya guys ya. Nah seperti ini gengs. Lalu bagaimana supaya bisa ya guys? Tenang, gua punya caranya ya guys ya. Gua dapat dari channel sebelah ya. Nanti gua tampilkan videonya di link deskripsi video ini ya guys ya. Oke, let's go. Jadi caranya seperti ini guys. Kamu masuk nih begitu, langsung matikan dan matikan wifi ya guys ya. Langsung kalian matikan wifi. Sorry gagal bro. Tolol. Sorry bro, telat. Oke, caranya begitu aja guys ya. Kalian pencet ini dan langsung matikan data atau wifi kalian ya guys ya. Oke, mari kita coba sekali lagi ya guys ya. Nah berhasil ya guys. Oke, kita coba hidupkan lagi. Nah geng, udah bisa geng. Tadi cuma kesalahan dikit doang gengs ya. Ya kalian tinggal masukin aja nomor HP-nya, nomor apa aja. Oke, di sini bakal gak masukinnya. Oke, dan di sini kan pencet masuk aja. Dan ya berhasil ya guys ya. Oh my god, wow. Kalian langsung saja lanjutkan ini, kalian langsung saja lanjutkan sebagai OBB ya, dan langsung lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan. Dan ya sudah berhasil ya guys ya. Sudah berhasil ya gengs ya. Oke, coba kita coba. Sudah berhasil ya gengs ya. Itu aja tutorial dari aku, semoga bermanfaat ya gengs ya. Silahkan klik tombol subscribe ya gengs. Oke ya gengs, di sini gua mau kasih tutorial lah, tutorial level terbaru lagi ya gengs ya. Kali ini tanggal ya Selasa 4 Januari 2022 ya guys ya. Oke, gua bakal kasih tutorial level lagi dan cara kalian keluar aja, terus kalian cari dead archiver atau bill manager ya bisa. Gua pakai dead archiver aja ya guys ya. Oke, ini sudah masuk ke permainannya guys ya. Setelah kalian masuk, kalian tinggal klik transfer data aja ya guys. Terus kan klik OK dan login with Facebook. Nah kalian samakan seperti tadi ya guys ya caranya. Oke, kita coba ya guys ya. Kita klik
berhasil lagi ya guys ya. Terus sekarang hidupin aja ya. Terus kalian masukin nomor yang tadi ya guys ya. Dan kita masuk ya. Oke, dan di sini bisa ya guys ya. Nah guys ya, kalian klik lanjutkan. Nah di sini ada tadi kan udah kasih ya. Oke, begitu aja.